Halo guys, nah gue mau ngasih challenge untuk anak-anak Vespa Konsep nih. Untuk part yang tersedia di sini ini bakalan mereka tebak. Dia nggak tahu nih, dia ada di lantai 1. Nggak gue kasih tahu, nggak gue spoiler untuk partnya, biar mereka mikir sendiri. Nah, ini untuk part-partnya nih, ada cover pan, ada footstep juga, ada kaliper, ada shock. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kita ke challenge-nya nih. Jadi gue bakal manggil 5 peserta nih. Untuk nama-namanya ada Pak Sulung, ada Andes, editor, ada Arab atau Fikri yang bisa disebut Arab kalau di sini karena orang Arab dia, imigran. Terus ada Rico juga sebagai tuan packing, pasti dia bakal tahu nih untuk part-partnya nih. Ada Ahmad juga sebagai admin online shop. Nah, dia bakalan tahu. Tapi cintaku padamu unlimited. Kira-kira mereka bakalan tahu nggak nih untuk part-part yang ada di sini? Kita tes IQ mereka. Oke, okay? Let's go. Ya, kaliper Brembo, 4 piston. Iya benar nih. Iya benar kaliber 24 piston. Warnanya kagak tahu lah, su. Ini apaan ini? Masuk. Ah ini kaliber Brembo ini. Ini kaliber Brembo ini. Oh ini 4P. Elah. Set. Ini sih kayaknya kaliber Brembo deh. Brembo 4P ini mah. Oh ini nih, apa sih ya? Kayak Brembo-Brembuan ya? Gak tahu lah, anjir. Brembo berapa ya? 2P. Brembo 4P. Brembo 4P kan? Breaker. GSS. Low 185. Ini GSS bukan? GSS kalau kata gue ini udah. Yeah. Yang buat ceper nih. Jangan. Ya. Yeah. Low. Aduh. Starlet nggak mungkin ada tabung. Ya, ini mas shock ini shock ori ini shock breaker. Apa nggak tahu? YSS kali. Ini ya shock ori ini. Shock ori. Footstep model click. Tapi mereknya gua nggak tahu nih. Resboy Porizoma. Apa ya? Oh ini Resboy nih. Resboy. Mana nih? Ah. Ah ini footstep click Rizoma. Nih. Ini Zekna. Footstep click Zekna. Banget. Apa ya? Luigi. Ini footstep click kalau nggak Luigi Rizoma nih. Ini beda sama tadi ya? Oh ini footstep. Aduh mampus. Luigi V5. Halo, apa ini? Oh ini footstep. Ini footstep. Aduh. Ini footstep ya? Ini kasih tau gue mereknya nih. Nggak kelihatan ini. Ah. Oh ini Luigi nih, footstep Luigi. Footstep Luigi FS05 ini yang gede. Udah lagi. Bisa dibuka ya? Footstep
Two step NC Project. NC Project ini mah. Yang 3 CS, eh apa sih? FS3 ya? Iya, FS3. Ini Luigi FM6 Spinner Luigi V1. Ini. Ya iyalah bro. Ini Resboy apa Zekna nih? Ela ini mah udah Resboy V3. Spinner ini. Spinner. Waduh susah sih. Kalau enggak Luigi V1, kalau enggak Daymaker, kalau enggak Resboy yang V1. Ya. Yang bulat-bulat. V1. Tuh nih. Ini udah Raspberry V3 nih. Raspberry V3. Nah, spinner Luigi yang baru, gua enggak tahu ini barangnya apaan. Pokoknya yang paling baru aja. Luigi apa Zekna ya? Luigi deh. Gua enggak tahu ini tipenya apaan. Ini mah udah cowok, ini mah spinner udah Zekna, tahu gua. Nih. Mana bang? Ini mah Zekna, spinnernya. Spinner Zekna ini. Oh ini yang baru nih. Yang Zekna kemarin nih. Cover fan spinner. Ini mah ya. Lupa gua namanya bang. Ini yang baru datang nih kan. Lupa gue namanya. A few minutes later. Oke, untuk challenge-nya udah selesai. Ini kita tadi ada 5 peserta, ada Andes, ada Ahmad, ada Arab, ada Pak Sulung sama Andes nih untuk pesertanya sama Rico satu lagi. Nah, yang menang tuh adalah editor gue, clue-nya yang bakal ngedit video ini nih. Nah, ini yang bakal ganti green screen ini jadi neraka, jadi surga, jadi stadion GBK. Jadi manahan Solo. Nah, jadi gue mau ngasih sedikit reward untuk dia yang udah memenangkan challenge ini. Nah, untuk pialanya bakalan gue kasih ke dia. Let's go. In our universe. Hah? Apa landup? Lu enggak semokin gua. Aduh ini lagi ya. Ini apaan ini? Kok anget? Gua lagi. Apa tuh? Nih. Pensi lo-pilokan.